Untuk malu tadinya justru lebih ke rasa semangat karena saya kepengen anak saya menjadi anak yang sempurna seperti anak-anak yang lain. Jadi rasa malu itu hilang. Kabupaten Purbalingga sejak belasan tahun silam dikenal sebagai sentra industri bulu mata palsu terbesar di tanah air. Tak main-main, pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Di tengah kunjungan kerja Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 4 Diponegoro ke Yonif 406 Chandra Kusuma, Ibu Ketua berkesempatan melihat hasil kerajinan anggota Persit. Sebuah bulu mata palsu nan indah membuat hati Ibu Ketua tertarik untuk melihatnya. Persit, Ibu Persit dari kami memproduksi bulu mata khas Purbalingga. Ya. Jadi ibu-ibu ini bisa menolong teman-temannya ya. Untuk dijadikan pekerja kan, bisa menambah income. Bu Danyon, ini segini cantiknya ini, budannya kira-kira tahu nggak prosesnya seperti apa? Prosesnya ada di seperti ini, Bu. Nama kecil saya Yayah Musliha, anggota Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting 3, Yonif 406, Chandra Kusuma. Istri dari Koptu Lilik Pujiono. Kalau untuk usaha sendiri, saya tuh sudah berkecimpung di 16 usaha dan 16 usaha itu gagal. Konveksi, percetakan, laundry, jualan di emperan, bikin kue, terus bikin souvenir kecil-kecilan. Di saat anak saya divonis mengidap strabismus porto, kan membutuhkan biaya yang lumayan. Jadi kalau bertumbuh ke dalam gaji suami saja kan tidak cukup. Akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk mencoba usaha. Tapi ya itu bangkrut terus, malah yang ada minus terus. Karena kan dana dipakai untuk terapi anak saya di Bandung kan, di rumah sakit mata Cicendo. Singkat cerita, 16 kali gagal, yang 17 kalinya tuh gak punya modal sama sekali. Ketemulah waktu hujan itu sama pengepul dari PT. Nah, di situ saya ngobrol dengan itu, akhirnya saya memberanikan diri coba apa sih bulu mata itu. Besoknya saya ke PT, ya alhamdulillah dikasih menjadi pengepul waktu itu pertama. Nah, pengepul karena hasil dari hasil pengrajin saya waktu itu bagus, akhirnya saya dimasukkan ke dalam mitra dari PT tersebut. Faktor kepepetnya itu karena anak sudah berkebutuhan untuk terapi tapi kita nggak punya uang. Jadi gimana caranya kita untuk menghasilkan uang, yaitu tadi dengan cara menjadi wirausaha. Ini luar biasa, bangga ya, ya. Bangga, saya bangga yang seperti ini. Siap diekspor ke luar. Oh, luar biasa. Jadi Ibu begini di ada sampai kemana kira-kira paling jauh? Ke USA, Bu. Amerika. Ya, ke USA.